Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Alhamdulillah kita sudah sampai lagi. Tadi dari Kompleks Syekh Yusuf Makassar, masih di Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Goa. Kita sekarang berada di Kompleks Makam Sultan Hasanuddin, ayam jantan dari timur, ya. Seorang pahlawan, mujahid Islam yang sangat biasa. Beliau putra dari Sultan Alauddin, ya, ipar dari Syekh Yusuf Makassar. Alhamdulillah. Nah, ini makam raja-raja ya. Komplek raja-raja ini. Yang mana? Yang muslim ini ya. Oh. Dari awal Islam. Ini Raja Gua ke 18. Ya. Oke. Bisa Sultan Ali Tumengan di Jakarta. Ini Raja Gua yang ke 18 ya. Tapi wafatnya di Jakarta ya. Tahun 1680. Ya, 81. Ya. Bertahta dari tahun 1674 sampai 1677, turun tahta karena desakan kerajaan Belanda, VOC. Jadi beliau meninggal di Jakarta tahun 1680, lalu jenazahnya dipindahkan ke sini tahun 1681. Allahumma firlahu warhamu afirafan. Ini nggak tahu ya, nggak ada namanya. Oke, kita langsung ke sini, Sultan Hasanuddin. Ya, Sultan Hasanuddin. Ini Sultan Goa yang ke 15, 15 ya, betul. 16 ya, 16 ya. Sultan Hasanuddin Malombasi Daeng Matawang Tareng Bentem Mangape Muhammad Bakir. Jadi nama Arabnya Muhammad Bakir. Dari Bala Pangkana, lahir 1629, kemudian menjadi raja tahun 1652. Masya Allah. Ya, ini beliau meletakkan jabatan 1669 setelah benteng Makassar itu, benteng kerajaan Goa tadi direbut Belanda dan berubah menjadi Fort Rotterdam. Wafat 12 Juni 1670. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa dirahmati Allah di alam kuburnya, kemudian perjuangannya terus menginspirasi seluruh anak bangsa, terutama bil khusus di Sulawesi Selatan, untuk senantiasa istiqamah di jalan Allah. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu wa'afir nuzulu wa sayamud khalahu abdilu daran khairu min dari wa ahlan khairu min ahli wa naqi min ad-durub wal khutaya kama yunaqas thawbul abiyad min ad-dusur silma wa thajul wa rahmat khair hamar rahimin. Itu gambarnya ada di nisan beliau, ada ayam jantan karena menakutkan, karena pemberani ya. Jadi oleh Belanda itu diberi julukan ayam jantan dari timur. Masya Allah. Ini ayahnya Sultan Malikus Said ya. Masya Allah. Ini Sultan Raja Goa 15, Karaeng Ujung, Karaeng Lakiung, Malikus Said. Masya Allah. Raja yang bahagia. Wafat 5 November 1653. Allah. Alhamdulillah. Oke. Ini kakek beliau, Sultan Alauddin ya, Raja Goa ke-14. Ini yang pertama masuk Islam. Lahir 1586. Ya, bertahta tahun 1593 sampai 1639. Ini raja Islam pertama dari kerajaan Goa yang masuk Islam. Tadi diceritakan diislamkan oleh Datuk Ribandang dari Minangkabau ya.
Saya doakan juga beliau sama seluruh keturunannya, orang-orang saleh, para pejuang, para mujahid, para mufti-mufti kesultanan ini, mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah dan kita bisa dikumpulkan nanti bersama-sama di bawah panji Rasulullah SAW di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aghfir lahum warhamhum wa'fi ma'fu anhum wa'fu minhum wa'fu lahum wa'dkhilhum daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa'qim lahum dhunub wa khataya kama yunqqa thawbu al-abyad wa'ghsil bihi al-ma'i wa'tawajj bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Oh, ini pamannya Sultan Alauddin ya. Saudara semua. Ada dua putra mahkota di kerajaan. Kakaknya yang dilantik menjadi raja Raja Taluk yang pertama, adiknya dilantik raja Goa yang ketujuh. Jadi beliau dimakamkan di sini karena pernah mangkubumi di kerajaan Goa. Mangkubumi di kerajaan Goa. Sebagai perdana menteri di kerajaan Goa. Iya iya iya. Perdana menteri kerajaan Goa. Oh, jadi mulai pisahnya Kerajaan Goa dan Talo itu tahun berapa itu? Ada kembar itu? Pada tahun 1400. Oh, 1400-an. Tapi belum Islam ya waktu itu ya? Belum Islam. Tahun Muslim. Sultan Aladdin raja ke 14. Kalau Talo yang pertama Islam siapa? Beliau ini. Oh, jadi satu masa ya. Oh, jadi perdana menterinya Kerajaan Goa tapi beliau Sultan Talo, Raja Talo. Oh, iya, jadi satu zaman ini beliau pamannya dari Sultan Alauddin sama-sama masuk Islam. Jadi Kerajaan Goa Talo yang pertama di Makassar ini. Alhamdulillah. Berkah mudah-mudahan insyaallah. Amin. Ya. Ini kenapa ada undakan-undakan begini? Gimana ceritanya? Oh. Dan ada lagi satu perbedaan bentuk makamnya. Kenapa makamnya Sultan Hasanuddin lebih sederhana? Iya, lebih kecil ya. Dibandingkan putranya yang di ujung lebih besar. Oh. Karena ada tata krama di kerajaan Goa yang tidak tercatat dalam sejarah. Raja yang sudah tidak berstatus raja lagi baru meninggal, itu makamnya sederhana. Kalau masih berstatus raja baru meninggal, itu makamnya lebih besar. Besar. Oh, jadi Sultan Hasanuddin ini meninggal tidak dalam keadaan statusnya sebagai raja. Iya, sudah menurun tahta. Sudah turun tahta. Sultan berwafat. Tapi justru yang paling terkenal ya beliau ini ya. Sultan Hasanuddin. Iya, sibuk dalam berjihad tuh, luar biasa. Sibuknya raja untuk berjuang melawan penjajah. Ya, berjihad fisabilillah. Ya, zaman dulu tantangannya begitu ya, luar biasa. Dan dia nggak mau kerjasama, jadi politiknya non-kooperatif. Nah, itu. Kalau mau kerjasama mungkin dia sudah kaya raya, sudah enak hidupnya, bisa jalan-jalan ke Belanda, kemana saja dia mau. Punya banyak sumber daya, tapi beliau tidak mau kooperatif. Luar biasa. Ya, itulah perjalanan hidup seorang mujahid, syahid, insyaallah fisabilillah. Insyaallah. Jadi dari 17, beliau Hasanuddin 16 ya. Ya, 17, 18, 19 itu anaknya semua. Insyaallah, tabarakallah. Alhamdulillah. Ya, jadi ini yang sebelum Islam. Sebelum Islam ya. Kalau sebelum Islam kita hanya menyaksikan saja. Ya,
Kalau untuk berdoa tidak. Kalau untuk berdoa itu apa? Hanya untuk orang yang beriman saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai pelajaran ibrah. Bukit Tamalate. Artinya tidak pernah? Tidak pernah layu. Layu. Oh. Jadi ini Bukit Tamalate artinya tidak pernah layu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya ini untuk lantai paling atas buat futsal. Buat futsal, buat jemuran. Buat apa tanaman hidroponik juga ntar insyaallah ya, terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya ya. Ini progres kita terbaru, dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama, ya untuk kamar-kamar, untuk kamar-kamar. Dan nah di situ musola, nanti di situ musola, ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita, insya Allah. Nah ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya. Kelas-kelas tahfidz. Kelas-kelas tadabur. Insyaallah. Mau udah jadi. Alhamdulillah, kan dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 m lagi, ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA, buku Pesan-Pesan Tauhid untuk Negeri di Masa Pandemi, buku Mutiara Ilmu-Ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 0877-063-7192. Dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631-748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.